Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya berada di tanah lapang yang tadi disamperin sama seseorang karib lama bernama Romi Haristah Abdullah. Dia ini adalah pemuda desa yang pulang kampung. Assalamualaikum Mas Romi. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu aktivitasnya. Kenapa sampean kok ngarit? Kemarin kan dari Ranto ya? Ya mau bagaimana lagi Mas, nurutin bapak itu susah. Dong di Ranto lama kok pulang kampung kok tahu-tahu suruh ngarit lagi katanya. Neneng bumi kelahirannya aku bali ngarit mana ora sah aleman katanya gitu. Oh, ora sah aleman ya Mas ya. Iya, gitu. Nah, ini kan kalau zaman sekarang banyak yang gengsi Mas. Untuk nyekel arit aja sungkan. Pemuda-pemuda itu. Enggak tahu kenapa ya. Ya, mungkin mereka sudah kehilangan jati dirinya orang dusun gitu ya. Sudah, Mas. Padahal kalau saya mau gimana lagi, bapak saya sudah tua. Iya. Ya mau nggak mau ya bantu-bantu ngarit. Iya. Gimana perasaannya? Apa nyekel arit sama ini? Ya karena saya terakhir ngarit itu sudah mungkin 12 tahun yang lalu. Masya Allah. Hari ini nggak bisa secepat dulu. Dulu. Wah, satu menit aja udah satu karung ya? Satu karung ini, ya satu jam lah. Sekarang ini udah iya. Lama. Oh iya. Tapi di sini masih hijau ya, Mas. Alhamdulillah ya. Masya Allah, alhamdulillah masih, di sini. Masih terawat kalau di kampung ya. Kemarin itu cuacanya juga tidak menentu, jadi kebanyakan hujan gitu, Mas. Ya ini rumputnya masih hijau semua kok. Iya, rumputnya bagus. Nah inilah karunia Allah di dusun kami yang dikata orang luar itu gersang dan gimana Mas? Seperti yang pelajaran IPA dulu. Iya, tapi pada kenyataannya warga kampung itu lebih bisa menjaga alam daripada warga kota Mas itu. Masya Allah. Itu yang harus diakui mau gak mau, ngaku gak ngaku. Ya emang seperti itu. Iya. Nyatanya sampean bisa lihat. Enggak ada sampah plastik satupun di sini. Enggak ada ya, Mas ya. Semua sampahnya ada. Sampah dedaunan yang jatuh dari ini ya. Iya. Ya karena ini di hutan, Mas. Enggak ada plastik. Coba kalau di kampung, Mas. Tapi kalau mau nengokin untuk di kalinya juga sama kok, Mas. Kalau di kali kebanyakan kalau warga kota buang sampah pada pada di kapan sungai. Kita ini bolang lagi seperti dulu di sungai Oyo. Kalau di kampung masih terjaga, bahan-bahan bonsai masih banyak. Masih inget aja saya suka bonsai. Terus ada ini bahan bonsai istimewa ini. Nah ini adalah gulgum atau gulo gumantung. Bagus sekali untuk di bonsai ini.
Nah, ini adalah bahan gulo gumantung. Nama latinnya apa ya, lupa saya. Pokoknya ada nama latinnya. Itu gulgum sama streblus bagus banget loh, Mas. Nah, itu sudah berbeda spesies, Mas. Oh. Iya, kalau gulgum itu berduri, kalau streblus itu enggak berduri. Oh. Nah, ini gulgum ini mendekati seperti buah delima. Oh, seperti itu. Iya, buahnya seperti buah delima itu. Nah, kalau ini gulgum ini ada yang berbuah agak besar buahnya, namanya yang sering dibikin bonsai itu delima batu, persis seperti ini karakternya, dan satu jenis, dia satu spesies. Ini adalah gulgum. Nah, ini bonggolnya nih besar banget ini. Nih, ini bonggolnya besar nih. Ini karakternya juga bagus kalau dibuat bonsai. Bonggolnya besar. Lah kok malah ngomong ke bonsai toh, Rom? Ya karena ini kan ngomong di kampung, kalau di kota kan kita ngomongnya anu ya, roda yang berputar gitu ya. Iya, kan, kalau di kota kan kita semua udah fokus sama target, yang namanya kerja pabrik, buruh pabrik, ya mau gimana lagi, kita udah gak bisa lagi happy-happy, nyantai-nyantai, rokokan sambil ngarit. Iya ya. Yang penting kita senang pulang kampung, nengokin orang tua, alhamdulillah. Iya. Sudah lebih dari cukup lah. Iya toh, Mas? Nggih. Ngomong-ngomong, ini buat kambing atau buat sapi, Mas? Ini buat kambing domba, Mas. Kalau kambing domba itu pakannya seperti sapi, sukanya rumput. Oh iya. Kalau kenapa nggak dingon aja, Mas? Dingon itu apa? Di gembala. Nah, kalau di gembala itu saya repotnya kalau ngiring pulang. Oh, soalnya banyak ya? Ya banyak, susah, terus kendalinya susah, malah bikin repot. Berarti kambingnya banyak ya, Mas? Ya, banyak ya? Alhamdulillah lah, ya nggak banyak, penting cukup lah. Masyaallah. Buat. Nah, inilah hidup. Kita bisa jadi contoh buat pemuda-pemuda ini, sembari dirantau terus nabung investasi ya, Mas ya? Iya. Kalau kita dirantau itu tetap harus ingat untuk selalu kembali ke tanah kelahiran. Nah, kita persiapkan dirantau itu untuk cari uang. Nanti kita tuanya kita menikmatinya di kampung dekat sama orang tua, ngerawat orang tua. Yang penting buat semua warga perantauan dimanapun Anda berada, jangan pernah kau melupakan bumi pertiwimu, bumi kelahiranmu. Ya kalau di kampung ya di kampung, pulang orang tua kita itu masing-masing di rumah itu enggak menantikan uang kita itu enggak, tapi menantikan kehadiran kita. Nah, karena biar bagaimanapun orang tua di kampung itu selalu kangen, selalu nginget-inget anak, selalu nginget-inget cucu, itu udah pasti, Mas. Iya benar. Jadi kita harus ya sebagaimana mestinya ya, kalau ada kelebihan rezeki ya pulang. Kita tengokin orang tua lah, walaupun satu tahun sekali ya, rumah momen lebaran kayak gini gak apa-apa. Tapi banyak yang bilang belum saatnya gitu, Mas. Ya belum saatnya itu karena emang mereka mungkin ada kebutuhan lain, jadi gak disempet-sempetin. Kalau sempet-sempetin pulang kan, biar bagaimanapun sukses kita itu tergantung doa orang tua tuh, Mas. Ya betul. Kalau kita itu asal jalannya lurus, kita minta doa kepada kedua orang tua supaya dilancarkan, udah itu cukup gitu aja. Alhamdulillah. Siap. Allah udah pasti ridho. Ini ngomong-ngomong lulusan pondok ini. Berarti sampean mondok juga ya ini ya? Dulu Mas, waktu masih kecil. Masya Allah. Sekarang mau udah keluarga ya udah. Oh sudah berkeluarga nih? Sudah, Mas. Baru satu ya anaknya ya? Iya. Insya Allah nambah lagi besok. Oke, teruskan, Mas.
aku mesti ketok.